sesam bawa bu. Oh, sampai daging. Ah, sampai daging. Oh, tuh. Dendeng. Dendeng. Sepadikan. Sepadikan. Sambalado tanak. Sambalado tanak. Kupuk kentang sama. Ah, kok kasih ya kupuk kentangnya ya. Ju tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Welcome back to my channel, Ronald Harsya. Kali ini, kita bakal ngajak teman-teman untuk mendatangi salah satu lapau nasi yang ada di Ngarai Siano. Di lapau nasi ini, selain kita disuguhkan dengan keindahan alam Ngarai Siano, kita juga dapat mencoba menu yang spesifik dan recommended banget. Nah, penasaran kan menunya kayak gimana? Yuk kita cobain! Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, yuk tekan dulu tombolnya. Karena dengan menekan tombol subscribe, itu berarti teman-teman telah mendukung agar channel ini terus berkembang. Dan kita tentunya akan terus memberikan video-video yang seru untuk teman-teman semuanya. Nah, ini dia teman-teman, lapau nasi yang kita maksud. Lapau nasi Pak Ancos. Bagaimana dengan menunya? Kira-kira apa aja sih yang disediain di sini? Yuk, kita tanya dulu. Apa sih sambal aku, Bu? Yang ada di siko, lapau nasi Pak Ancos. Ah, sih sambal, Bu. Oh, sampai daging. Ah, sampai daging. Oh, tuh. Dendeng. Dendeng. Sepadikan. Sepadikan. Sambalado tanak. Sambalado tanak. Kupuk kentang sama. Ah, kok kasih ya kupuk kentangnya? Ya. Ju tempe. Tuh, telur dadar. Ya. Nah, telur dadar tuh selalu dipasang Ibu ya. Iya, pesan dulu. Okay. Buka sampai jam berapa, Bu? Buka sampai jam 4. Kalau hari Minggu sampai jam 5. Sampai jam 5. Dari jam? Dari jam 11. Sabale sampai jam 5. Iya. Ini rami ya, Bu ya. Alhamdulillah. Tempenya lah sudah, Bu. Bisa makan langsung mencari tangan ya di Ngarai Siano. Iya. Labara lamu Ibu mengalih toh. Lapor nasi Pak Ancos. Lah 10 tahun. Nah, iko sambalado khasnya. Iya, lado goreng. Lado goreng, goreng. Heeh. Dadar. Oh, untuk dendeng, untuk dadar. Iya. Nah, kurus anak kadonyo sambalnya. Sambalado tanak di jengkol ya Bu ya? Iya, jengkol, telur puyuh lah. Ikan teri. Ikan teri. Nah. Terus anak suruh daging, kalau ada sampai di daging. Ada dendeng ibu ya? Iya, dendeng kering. Dendeng kering. Pasti seru nih teman-teman, kita makan di lapau nasi ini. Karena sambil menikmati hidangan yang telah disediakan, kita juga bisa langsung melihat indahnya alam panorama Ngarai Siano. Akhirnya, menu yang kita pesan udah lengkap nih teman-teman. Jadi, kita langsung saja makannya. Udah lapar banget nih teman-teman. Yuk, makan!
Jadi, menu yang super nikmat ini bisa teman-teman dapatkan hanya di Lapau Nasi Pak Ancos. Yosabana lama teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita kali ini dan nantikan video kita yang seru lainnya. Jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe.